Baik, untuk menggunakan Google AdWords ada beberapa hal yang Anda harus siapkan ya. Yang pertama adalah akun Gmail. Jika saat ini Anda belum menggunakan akun Gmail, saya sarankan Anda menggunakan akun Gmail, karena untuk menggunakan Google AdWords ini maka Anda harus mempunyai akun Gmail. Bagaimana cara membuatnya? Ya, caranya sangat mudah. Anda pergi ke Google ya, kemudian Anda ketikkan Gmail. Ya, kemudian nanti biasanya ada di ranking pertama ya. Anda klik di sini ya, linknya adalah ini www.google.com/gmail. Kemudian Anda buat baru ya. Oke, karena saya langsung ya. Oke. Atau Anda seperti ini, create account ya. Jadi Anda buat baru, misalnya Anda tulis saja nama Anda, misalnya saya tulis ya. Nama saya Andre Androp ya. Oke, kemudian username misalnya Andre Don 99 misalnya ya. Kemudian Anda tulis passwordnya ya, konfirmasi password ya misal. Kemudian klik next ya, dan lalu Anda ikuti langkah selanjutnya ya. Nanti biasanya ada verifikasi nomor telepon ya, Anda masukkan nomor telepon Anda. Kemudian setelah Anda memasukkan nomor telepon Anda ya, nanti langsung akun Anda akan aktif ya. Jadi nanti ketika Anda sudah mempunyai akun Gmail ya, maka secara otomatis Anda sudah bisa mengikuti atau menggunakan Google AdWords ya. Lalu Anda ketik saja di sini Google AdWords ya, nanti biasanya ada di ranking pertama ya, ada di sini Google AdWords, ataupun di sini ya, di adwordgoogle.com/ seperti ini ya, ketik saja. Kemudian nanti langsung ke sini, kemudian Anda klik masuk ya, klik di sini masuk ya. Lalu Anda ketikkan saja email Anda. Ya, oke, sebentar ya. Oke, Anda ketikkan saja email Anda, misalnya email yang saya sudah buat tadi ya. Oke, kemudian oke, seperti itu. Kemudian langsung klik berikutnya, klik masukkan passwordnya, dan kemudian nanti Anda akan diarahkan ke Google AdWords ya. Oke, kemudian selanjutnya setelah Anda mempunyai akun Gmail, yang selanjutnya adalah Anda harus mempunyai kartu kredit ya. Kartu kredit ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk penagihan atau billing dari akun Google AdWords Anda. Jika Anda tidak punya kartu kredit, jangan khawatir, ada kartu ATM ya, pastikan Anda menggunakan kartu ATM ya, bisa ya. Saat ini tahun ini ya, Google sudah memberikan solusi bagi advertiser ya, pengiklan di Indonesia menggunakan ATM ya. Beda dengan waktu dulu ya, waktu dulu itu hanya menggunakan kartu kredit, dan syukur ya, syukur saat ini bersyukur bahwa saat ini kita bisa menggunakan ATM bank transfer bagi Anda yang tidak punya kartu kredit. Kemudian jika Anda mengalami kesulitan ya, Anda bisa kontak atau telepon ke Google ya. Sekarang sudah di Google sudah bisa dikontak ya, ditelepon langsung ya. Anda ketik saja di sini ya, 021-2970-3917 ya. Karena Google ini sudah mempunyai kantor di Indonesia ya, dan ini sangat-sangat memberikan kita keuntungan untuk menggunakan fasilitas Google AdWords ini.